guys, welcome back again to my YouTube channel Andela Romelia. Okay guys, kita hari ini akan membuat vlog tidak jauh-jauh tentang gardening lagi. Hari ini kita akan panen semua sawi hijau yang ada di kebunku. Tapi teman-teman, temenin aku ya. Yuk, langsung kita ke tamannya. Jadi hari ini kita akan panen sawi hijauku yang banyak ini, coba deh tunjukin deh geng. Mungkin teman-teman udah pernah melihat aku waktu itu tour gardening. Jadi semua apa aja tumbuhan aku itu kamu bisa searching di YouTube aku yang judulnya Gardening Tour aku. Ini aku simpan di description box di bawah. Oke. Jadi ini aku mau taruhan kira-kira itu kita bakal dapat berapa ember ya. Kalau menurutku kita bisa dapat sampai 10 ember sawi hijau hari ini panen. Yuk, kita langsung aja panen yuk. Okay, girls, guys, kita langsung panen. Nah, ini cara panen sawi hijau tuh gampang banget, cuma ditarik doang. Nah, ini kita coba ya, ada apa full. Aku yakin 1000% ini full. Sekarang tuh jam 10.30, kira-kira untuk memanen semua sawi hijauku tuh berapa lama ya? Mudah nggak ya menjadi seorang petani? Jam 11.05. Oke, kita berarti dari tadi ngecabut-cabut ngepanen ini selama 35 menit. Emang seberapa banyak sih hasilnya? Yuk, coba kita gabungin semuanya ya. Gabungin ya. Wow, lihat tuh. Gila. Begini. Lagi, masih ada aku. Ada ya, panjang lagi guys. Jadi emang ini banyak banget. Ini bisa dibuat dari jus, bisa dibuat dari sayur, tumis, atau bisa langsung direbus. Enak banget. Ini aku pasti akan bagi-bagi ke orang-orang sebelah. Okay guys, thank you very much sudah stay tune di channel aku. Semoga video ini menginspirasi teman-teman. Oh iya teman-teman, tolong dong subscribe video ini dan please comment gimana tanggapan kamu melihat sayuran sebanyak ini. Apakah kamu suka sayuran atau enggak? Kalau kamu nggak suka sayuran, kenapa nggak suka? Tolong dong sharing ke aku karena aku pengen banget tahu siapa-siapa aja sih yang suka sayuran atau nggak suka sayuran. Okay guys, bye, see you on my next video.